Hai sahabat Lugas TV, jangan lupa dukung channel kami Lugas TV dengan cara like, comment, share, and subscribe. Bisa jadi kalau tesnya itu stripnya itu udah pasti benar ya, karena saya yang saya dapetin positif samar, CT-nya itu udah tinggi. Kalau saya dapetin bisa karena pengambilan saya juga sudah benar, sudah sampai di bawahnya gitu. Kalau bisa aja di karena pengambilan sampel yang di eksekutif kurang tepat atau gimana, saya kurang tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Lugas TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Pak Blangkon di acara PBB Pak Blangkon Bertanya, tentunya dengan narasumber yang tidak asing lagi, tim rep kami Bang Badia Sinaga. Selamat malam Bang Badia. Selamat malam. Sehat selalu Bang Badia ya. Sehat, sehat, sehat. Alhamdulillah sehat. Ah ini Bang Badia, di session PBB kali ini, ini kita akan bicarakan, artinya mungkin kalau dengan topik tragedi swab di pelabuhan Merak. Wah, ngeri amat. Iya, sepertinya ngeri ya. Ngeri-ngeri sedap. Jadi begini Mbak Badia, ceritanya ada satu masyarakat mau nyebrang ke Lampung, itu swab di reguler dengan hasil positif, gak bisa nyebrang loh. Ah, dia penasaran, tes swab lagi di eksekutif negatif dalam jangka waktu 1 jam. Nah ini di sini artinya ada apa? Tes swab yang hanya jeda 1 jam berbeda hasil dengan biaya 80.000 aset 180 tapi hasilnya berbeda. Ini kok bisa dijelaskan menurut kamu, apa kesalahan alat atau manusia? Nah, menurut Bang Badia Sinaga, pendapat Bang Badia bagaimana? Tolong dijelaskan. Oke, sahabat Lugas TV, selamat malam. Wah, luar biasa, saya kurang menangkap. Ini tentang pemberitaan kita nggak ini? Yang kemarin kita angkat juga ini? Oh iya. Ini klinik Taranita kalau nggak salah. Iya, ini Taranita Selatan. Oh iya Pak. Iya. Oh. Ini Taranita Selatan. Saya menjawab supaya bisa saya jawab, kalau pertanyaan tidak terkait itu saya nggak bisa jawab kan gitu. Iya, betul. Oke, jadi klinik Taranita 48, kalau nggak salah dua kali kita angkat berita online ya. Kalau masalah harga sih sebenarnya tidak persoalan Bang. Karena apa, di luar kan di atas 80.000, bukan dipersoalkan masalah yang 80.000. Yang dipertanyakan hasil ya, dengan orang yang sama. Orang yang sama? Ya, betul. Hasil dengan orang yang sama. Ketika mau melakukan perjalanan, dia sesuai dengan anjuran pemerintah. Betul. Jadi masyarakat ini kan menjalankan aturan pemerintah nih, ya kan? Lalu masyarakat ini melakukan swab antigen. Betul. Di reguler. Karena dia mau berangkat melalui reguler gitu ya. Ternyata hasil yang dari klinik ini, klinik tersebut ini positif. Betul. Artinya masyarakat ini kan was-was. Benar. Wah, saya nggak bisa berangkat nih, kan gitu kan. Dengan bantuan keluarganya, coba aja sih ke dengar-dengar di eksekutif ada juga. Nah, mereka ke sana ternyata sama kliniknya. Iya. Sama, artinya betul, satu manajemen gitu ya. Ketika melakukan proses di sana dan hasilnya negatif, mereka kaget. Betul. Kok beda kan gitu ya? Kebetulan keluarga ini protes ke pihak kembali ke reguler yang mengeluarkan positif. Kalau dari keterangan keluarga ini, mereka berargumentasi gitu, berargumen. Intinya dari pihak reguler, ya udah Pak dikembalikan aja, nanti kami kembalikan uangnya. Tapi masyarakat ini tidak puas. Betul. Dugaan dia, dugaan masyarakat ini
ini bukan terjadi bagi mereka, mungkin diduga juga kepada masyarakat atau pengguna jasa atau yang lain, kan gitu kan? Ya. Kalau di hitungan-hitungan mereka itu, kalau ini terjadi, kan sudah ada unsur kerugian dari masyarakat, kan gitu. Itu ketika mereka melakukan debat tidak ada hasil, mereka balik lagi, warga ini balik lagi, Bang. Setelah itu mereka berkonsultasi salah satu organisasi lah, organisasi masyarakat. Lalu organisasi masyarakat ini datang ke kita. Kalau saya sih sebagai media, ya ini menarik sebenarnya ini. Karena apa? Ya pihak klinik harus klarifikasi terkait hal ini. Namun sejauh ini sudah melakukan klarifikasi, jawabannya ada alatnya yang error dan itu bisa aja terjadi. Tapi kan jawaban itu bagi masyarakat kurang puas, gitu kan. Masa seperti itu, gitu kan, bisa alat bisa berbeda, gitu kan. Serasa sejauh ini saya kan tidak tahu apakah organisasi masyarakat ini, karena dari pihak klinik akan menghubungi pihak masyarakat ini gitu. Sejauh itu baru saya tahu, Pak Pelanggan. Oke. Jadi ada penjelasan alatnya yang error. Seolah-olah begitu ya. Terus begini, Pak. Ini Pak Blanko nih, berandai-andai nih. Andaikan saya jadi masyarakat tadi. Masyarakat tadi. Pengguna jasa itu ya. Bukan masalah uang, Pak. Uang 80 ribu, oke. Saya dites swab positif. Ini wah kena dong saya. Iya kan? Moral bisa drop, Pak. Mental nih, Pak. Terus dicoba tes ke eksekutif negatif. Error, yang error yang mana? Apa yang positif? Apa yang negatif yang error? Jadi sebagai masyarakat belum puas dong, jangan-jangan saya kena COVID bener nih. Itu satu. Nah, kedua, ketika keluar hasilnya positif samar, ya mestinya diharapkan isolasi mandiri. Ya. Ini tidak ada. Tidak ada. Nah. Jadi ada unsur pembiaran dong. Pembiaran. Kan itu. Betul. Ini saya cerita sedikit ini. Ini ada teman juga, dia datang dari Medan, dia pulang ke Jakarta ada urusan gitu. Ketika di swab di Jakarta di patroli, hanya reaktif, reaktif aja dibawa ke Wisma Atlet. Bayangkan hanya reaktif, dibawa langsung ke Wisma. Ini sudah positif samar-samar katanya petugas itu sama-sama. Namun tidak diharapkan. Nah ini menarik, Pak. Maksudnya pembiaran. Sangat menarik. Oke. Terus, Pak, dengan kejadian seperti ini, Pak, lalu pihak mana yang bertanggung jawab terkait peristiwa ini, Pak? Bagaimana pendapat Abang? Kalau bicara pihak mana yang melakukan kegiatan, yaitu klinik Tradita 48, di mana operator pelabuhan sebagai lead sektor untuk SDP itu memberikan ke pihak ketiga. Hal ini kepada, kalau nggak salah nih, PT Garuda Nusantara Indonesia yang mendapat tender lah bahasa sini, tender gitu. Dan dari pihak Garuda Nusantara Indonesia ini mengajak kontrak sama klinik Tradita, kira-kira gitu. Jadi yang bisa bertanggung jawab ya yang melaksanakan ini, Bang, klinik ini gitu, di bawah kewenangan Garuda Nusantara Indonesia. Dan yang menarik, Bang, ketika masyarakat ini, saya agak sedikit cerita nih, Bang. Masyarakat itu ketika konfirmasi ke saya secara spontan mengatakan coba aja ke konfirmasi ke KKP. Apa itu KKP? Di Kantor Kesehatan Pelabuhan. Karena semua kegiatan yang ada di pelabuhan ini, contohnya di Banten, yang berhak itu, yang menjadi kewenangan, yaitu setahu saya KKP, Kantor Kesehatan Pelabuhan. Nah, mereka ke sana, masyarakat itu ke sana, KKP mempertanyakan, bahkan mereka bingung KKP itu, kami tidak tahu, karena kami tidak ada pemberitahuan. Kan jadi menarik lagi nih, Bang, kan gitu. Menarik lagi gitu loh, kan.
dengan keluhan dari masyarakat ini yang mengatakan, kok bisa begitu ya? Artinya mereka kan sudah bagian daripada kesehatan gitu ya, kan? Nah, mereka mempertanyakan kok bisa begitu? Nah, itu jawaban daripada KKP menurut keterangan daripada masyarakat itu kan? Okay. Jadi saya melihat ini agak menarik, sebenarnya menarik banget gitu. Supaya dugaan-dugaan masyarakat itu, kalau sehari dugaan kita sehari bisa dilakukan beberapa orang, satu kan kerugian. Betul. Kedua, ketika ada nilai hasil positif, kenapa nggak diisolasi? Itu ya. Itu yang menariknya. Yang menarik. Yang saya bilang tadi, teman saya baru datang dari Medan, ketika dilakukan pemeriksaan di jalan, mau menuju kantor ke Jakarta Pusat, reaktif, dibawa ke Wisma. Betul. Ini udah positif. Oke, maksudnya Pak, dari Jokowi, Presiden kita, PPKM, itu suatu strategi pemutus mata rantai. Iya. Ya kan? Itu poinnya. Tapi fakta di lapangan kan ada unsur pembiaran. Kalau di lapangan udah positif dibiarkan, bagaimana akan berjalan program pemerintah ini? Iya. Kan programnya benar pemerintah, tapi pelaksanaannya ya. Iya. Ya, terus begini lah. Pesan bang kepada pengelola pelabuhan bang Merak hal ini dibilang ada pesan bang untuk mereka dalam terkait masalah ini bang. Ya, kalau saya sih percaya sama ASDP, mungkin ini bisa dikatakan oknum, ya. Namun pesan saya kepada ASDP. Supaya bersama-sama untuk melaksanakan tujuan daripada pemerintah pusat kita untuk memutus mata rantai COVID-19 karena penyebrangan Merak ini kan sangat objek vital ya, artinya lalu lalangnya luar biasa, harusnya dibarengi dengan ketat lah, artinya dengan sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan dan fakta di lapangan harus sama lah, artinya yang diharapkan kita bersama sebagai publik, sebagai masyarakat sangat berharap seperti itu kepada pihak operator pelabuhan SDP supaya jangan ada lagi seperti yang dialami oleh pengguna jasa yang kemarin yang konfirmasi di kita itu dan dijawab pihak klinik ada kesalahan human error dan yang menjadi pertanyaan publik itu kenapa ada pembiaran, kenapa ketika hasil positif harusnya disarankan atau di serahkan kepada pihak dinas kesehatan yang lain supaya ini diisolasi seperti apa gitu kan, isoman gitulah. Itu yang kita publik pertanyakan bang. Itu pesan saya kepada SDP. Oke. Terus bang, yang terakhir nih bang, apakah persoalan ini bisa dibawa ke ranah hukum bang? Misalkan si warga tadi merasa dirugikan secara mental juga dia bingung loh. Ya, kalau bicara dirugikan ada, ya 500 perak juga itu bicara rugi. Iya betul. Ya, jadi ini kan 80.000 satu itu. Kalau bicara hukum, saya rasa saya nggak pakar hukum bang ya. Iya. Tapi kalau menurut setahu saya, ya masyarakat ini kalau memang itu bisa konsultasi ke pihak kepolisian. Konsultasi kepolisian ini supaya mungkin ini mungkin saya bukan mengajarin masyarakat ya supaya ada efek jera efek jera kepada hal-hal seperti ini yang tidak kita inginkan. Kita mau bersama-sama melakukan dengan yang baik gitu loh Pak Pelakon, artinya saya bukan praktisi hukum tapi kalau sudah ada bicara kerugian dirugikan walaupun 500 perak ya unsur pidana sudah ada di sana kan gitu kan tapi yang lebih bagus ini ya pihak yang tahu hukum lah bang, ya kan? Supaya apa? Supaya tidak ada lagi melakukan hal-hal itu supaya membuat efek jera. Oke bang. Ya mudah-mudahan harapan kita lah sebagai media, serta tahu barangkali dari pihak klinik cara ditempat lapan, syukur-syukur mau memberikan klarifikasi
via media, kita siap menyebarkan ya, lima. Ya. Artinya masyarakat biar jelas ada edukasi di sana, ada. Ya. Perlu klarifikasi sebenarnya. Iya, ya. Jadi kalau memang itu kesalahan umat elok lah, atau mesin atau apa gitu kan, ya duduk bareng lah dengan masyarakat. Betul. Ini. Ya kan, itu memang kesalahan dan ya untuk etika yang baik ya permintaan maaf kan biasa ya, 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 permintaan maaf kan maaf gitu kan. Tapi kalau kembali lagi kalau memang masyarakat itu mau konsultasi ke pihak aparat bisa-bisa aja. Iya iya. Karena ada kerugian di sana. Betul betul. Betul. Oke bang, terakhir untuk close catatannya bang. Oke. Oke, sahabat Lugas TV, terima kasih Pak Blangkon malam-malam dipanggil kita di podcast terkait pemberitaan tentang klinik Teradita yang diduga kesannya itu tidak begitu respon, di mana saya katakan tidak respon sahabat Lugas TV ketika ada hasil positif pengguna jasa ini tidak diarahkan untuk isolasi mandiri, bahkan dia bebas. Bahkan melakukan pemeriksaan dengan klinik yang sama yang hasilnya berbeda, negatif. Artinya masyarakat ini sudah jadi berangkat dia terbang menyeberang ke Pulau Jawa. Oh, pesan saya kepada sahabat Lugas TV supaya melakukan terus apa yang dianjurkan pemerintah terkait PPKM darurat saat ini level 4. Supaya jangan berlarut-larut lah, kita udah capek ya sahabat Lugas TV, pantau terus konten kita di Lugas TV. Oke, terima kasih Pak. Pemirsa Lugas TV dimanapun berada, di dalam PPKM ini kita lihat sama-sama dari pihak polisi, TNI, semua berjuang keras menutup warung, mengurangi mungkin jam kegiatan personal 24 jam mereka lakukan. Tetapi di sisi lain kita melihat hal seperti ini, ada swab positif tapi dibiarkan saja, ada ketimpangan di sini. Niat baik, tujuan baik, tapi dilakukan dengan cara yang kurang baik, apalah artinya. Sampai jumpa di sesi berikutnya.